Weekend is for dating. Yap, bener banget guys. Memang paling pas menghabiskan weekend bersama pasangan. Nah, untuk kamu yang bingung mau cari kegiatan atau tempat romantis di weekend dating kamu, Weekendlist punya rekomendasinya. Check this out. Singapore Flyer. Tempat yang satu ini memang sudah terkenal banget guys sebagai tempat paling romantis di dunia. Melihat indahnya Singapura di malam hari, sambil menikmati makan malam berdua dengan pasangan kamu, merupakan salah satu romantic treatment yang bisa ditawarkan oleh si biang lala cantik ini. Ini asik banget guys, sekarang kita lagi ada di Singapore Flyer. Ini gue seneng banget karena gue bisa ngeliat pemandangan Singapura di sini. Kelihatan semuanya sob. Nggak takut. Enggak lah, kalau ini mah aman ya, udah terjamin safety-nya, aman banget. Dan di sini ya, bisa di-set juga. Jadi bisa dinner, misalnya kalau mama aku nih romantis-romantisan gitu ya. Candlelight dinner bisa. Buat family juga bisa dinner di sini. Bisa, iya. Tingginya ini 165 meter. Dan merupakan tertinggi di dunia. Makanya lo kalau ke Singapura, lo harus cobain Singapore Flyer ini. Bener banget guys, kata Marsha dan Sita tadi. Tempat yang satu ini memang recommended banget buat kamu yang ingin mencari suasana romantis yang berbeda.